nomor 39. Dari 7 orang putra, ya, 7 putra ini saya tulis laki-laki aja ya, biar enak, biar nggak sama-sama P. Dan 5 putri, ya, akan dibentuk tim dengan anggota 3 orang. Jika disyaratkan tim tersebut sekurang-kurangnya 2 putra, maka banyak tim yang dapat dibentuk adalah, nah, yang pertama 2 putra, ya. Jadi dari tim 3 orang ini, ya, yang pertama semuanya laki-laki, ya, 3 laki-laki semua, boleh dong? Kan syaratnya sekurang-kurangnya 2 putra, kalau 3 putra kan boleh, ya. Nah, ini sama dengan mengambil, ya, 3 putra secara kombinasi dari 7 putra, ya. Kombinasi rumusnya adalah N, C, R adalah N faktorial, ya, N dikurangi R faktorial, ya, ini R faktorial, jadi N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, ini sama dengan 7 faktorial, ya, dibagi 7 min 3 faktorial, ya, kali 3 faktorial. Ya, ini akan sama dengan, ya, 7 ini kita jadikan 7 kali 6 kali 5, ya, kali 4 faktorial. Per ini 4 faktorial, ini 3 faktorial adalah 3 kali 2, ya. 4 faktorialnya dicoret, 3 kali 2 itu 6. Coret dengan ini dapat 35 cara, ya. Dan cara kedua, ya, kita bisa 2 laki-laki dan 1 perempuan masih memenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 putra. Kalau 1 laki-laki ya nggak boleh, ya. Ini banyaknya cara itu adalah mengambil 2 pria secara kombinasi dari 7 pria. Kenapa kombinasi? Karena tidak ada urutan, seperti soal sebelumnya ada ketua, wakil, sekretaris, ya, ini pokoknya pria gitu aja, ya, nggak ada urutannya, maka kombinasi, ya, kali kita secara kombinasi mengambil 1 perempuan, ya, dari 5 orang sama dengan 7 faktorial, ya, dibagi 7 min 2 ini faktorial, ya, kali 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5, ya, kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorial itu ya 1 itu, ya. Nah, ini sama dengan ini 7 kali 6 kali 5 faktorial, ya. Ini adalah 5 faktorial, ini 2 faktorial, itu 2 faktorial 2, ya, 5 kita coret, ini kita coret dengan ini dapat 3, nanti ini menghasilkan, ya, 21. Sedangkan yang belakang ini 5, ya, kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, ya, ini langsung coret sama dengan 5. 5 dikalikan 21 ini adalah 105. Nah, total cara, ya, total cara adalah cara yang pertama tambah yang kedua, berarti 35 ditambah 105 ini sama dengan 140 cara. Jawabannya adalah yang E.